Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and offensive fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara meng-spin set battle Azure Stormbringer Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan trik atau cara meng-spin set bundle Azure Stormbringer dengan satu kali spin itu langsung dapat tokennya ya. Nah, ini kita cek event dulu, siapa tahu akan ada event baru. Dan untuk event rampage itu saya sudah bahas di video saya yang sebelumnya, itu silahkan kalian bisa tonton terlebih dahulu. Dan ini kalian juga bisa mendapatkan skin helm dengan cara bermain 20 game ya. Nah, itu kalian bisa selesaikan misinya. Ini kalian juga bisa mendapatkan skin pet draki dengan cara berselamatkan 12 teman. Terus ini kalian bisa mendapatkan tas hijau rempek ini ya, dengan cara memberikan 15.000 damage itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan. Masalahnya ini adalah Big Day Event, jadi kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah di Big Day Event Rampage New Dawn-nya ya. Nah, ini kalian bisa mendapatkan support di tanggal 28. Ini kalian juga bisa mendapatkan voucher. Dan ini ada bonus top up, ini kalian bisa dapatkan dengan top up 140 diamond. Nah, bagi kalian yang pengen di top up kan untuk mendapatkan tas sayap tersebut, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Dan jangan lupa juga kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian ya, untuk saya random setelah video ini tembus 500 like dalam waktu 1 hari. Kalau sudah lebih dalam waktu 1 hari berarti itu gagal ya. Dan ini kita langsung cek ke web event Rampage New Dawn-nya. Ini kayaknya kalian bisa mengeklaim parang lobby gratis dan juga skin pukulan baseball gratis ini ya. Nah, ini kita klaim dulu skin pukulan baseball gratisnya. Mantap sekali ini ya. Nah, ini adalah pukulan Azure Dragon ini ya, mantap. Terus ini kita klaim apa itu ya, parang gratisnya. Dan ini juga kalian sudah bisa menyelesaikan untuk mendapatkan set bundle Shadow Earthshaker ya, dengan cara kalian menjalankan misinya ya. Nah, itu kalian sudah bisa menyelesaikan dengan cara menjalankan misinya menggunakan token Mythos ya. Nah, ini kalian juga sudah bisa menukarkan ini ya, pin dan juga voucher-voucher ini kalian sudah bisa tukarkan. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa kumpulkan banyak-banyak token Mythos di hari ini ya, dikarenakan itu hadiahnya banyak sekali, terutama ini adalah hadiah utama yaitu set bundle Shadow Earthshaker ini ya. Tapi sayangnya token saya habis ya, parah sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan di hari ini, itu adalah Big Day Mission ya. Jadi sangat mantap sekali ya, kalian bisa mendapatkan set bundle Shadow Earthshaker secara gratis. Nah, ini kita cek dulu tadi itu parang lobby gratisnya ya. Nah ini lumayan sekali ya, efeknya adalah efek White Tiger itu ya. Dan ini juga ada pukulan baseball Azure Dragon ini mana. Nah, ini ya lumayan
buat koleksi ya. Jadi itu silahkan kalian bisa klaim di hari ini, yaitu di tanggal 26 Juni 2021 ya. Jadi sangat mantap sekali ya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke trik atau cara mengspin set bundle Azure Stormbringer-nya ya. Nah, ini adalah event completion gacha terbaru di Free Fire. Ini kita cek dulu di Look Royale-nya, dan ini kalian bisa lihat ini seperti event haram-haram lainnya ya, dikarenakan pastinya ini akan menghabiskan banyak diamond untuk mendapatkan 5 token ya, terutama adalah token yang kelima. Nah, ini jadi kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip untuk trik atau cara satu kali spin langsung dapat tokennya ya. Nah, ini kita langsung saja ganti karakter kita ke karakter Kelly ya. Nah, ini kita pilih saja karakter Kelly Awakening. Nah, ini terus ini kita botkan Kelly-nya ya. Ini kita masuk ke vault, ini kita cari set bundle bot ya. Mana ini set bundle bot? Nah, ini jangan dipakai. Ini juga nggak usah dipakai kacamatanya. Dan ini juga jangan pakai skin wajah ya. Nah, ini jangan dipakai. Terus ini kita bajunya pakai kaos saja ya, kaos bot ini ya paling bawah. Ini kita cari dulu kaos bot di mana ini ya, di mana. Ah, nggak bagus kayaknya yang ini ya. Nah, ini ya. Kalian bisa pakai kaos bot tersebut. Terus ini kita cari, nah ini celana bot juga, terus ini sepatunya sepatu bot juga. Nah, ini ya mantap sekali. Nah, ini terus kita hilangkan pet kita dan juga apa itu ya, skin senjata ya, jangan dibawa di lobby. Nah, ini sudah dihilangkan. Terus jangan bawa juga ini ya, line out, kalian hilangkan juga untuk line outnya. Dan ini kalian bisa emot 3 kali ya. Nah, ini sudah 2 kali. Nah, ini yang ketiga kali. Dan ini kita langsung masuk ke Look Royale-nya. Dan bismillahirrahmanirrahim, satu kali spin langsung dapat tokennya ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga langsung dapat token Azure Stormbringer-nya. Nah, ini kita klik lagi. Nah, ini terus kita langsung satu kali spin 19 diamond. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dapat tokennya. Mantap sekali ini ya. Langsung dapat token Azure Stormbringer bundle ini ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa coba trik atau caranya. Bagi kalian yang masih kekurangan satu token ya, saya doakan di akun kalian juga hoki bisa mendapatkan satu kali spin langsung dapat tokennya ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa coba trik atau cara untuk mengspin Azure Stormbringer tersebut ya. Nah, ini saya satu kali spin langsung dapat tokennya ya. Nah, berarti cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And they come so